pacar itu yang kayak gimana sih sebenarnya buat pasangan ini, hidup lo? So cantik. Emang cantik, Pak. Sebenarnya cantik kan ibu, ibu. Ibu. Ayu mah cantik nomor satu. Balikin gitu ya. Ibu itu cantiknya nomor satu. Ibu nih dari tahun 2015 sampai 2016 cantiknya bersinar, Bu. Paling cantik. Gak tahu kan ceritanya? Dia pokoknya paling cantik. Cantik, tapi sial. Enggak, cocok, mau dibilang menjalik. Oh iya, iya, dapet dia, cintaan. Dia, justru dia yang saya bilang, dia perempuan yang paling beruntung. Hah? Beda lagi? Kok bisa? Paling beruntung apa? Ya dia punya keluarga yang sangat luar biasa supportnya. Dia punya anak yang lucu, dia punya karir yang bagus. Itu semua hal yang gak boleh kita lupa syukurin. Dan cuman kepletot sedikit aja, udahlah gitu. Kalau dia gak kepletot. Punya keluarga yang support elu, iya, punya anak yang hebat. Makanya ya kalau aku bilang, aku juga dibilang kehidupan yang sempurna, aku bersyukur banget sekarang yang ada gitu, karena kepletot sedikit lah masalah jodoh mau ya udahlah tungguin aja, kalau nggak datang mau keterlaluan. Nyampe. Tipenya sekarang yang lu cari yang kayak gimana sebenarnya, bule Matthew Indonesia. Matthew udah masuk tipe lu belum sekarang? Nggak ada tipe yang kayak harus Asia harus bule, itu nggak. Yang penting adalah pertama seiman pasti, kedua menerima saya, anak saya, dan bisa dekat dengan keluarga. Dan ketiga ya bertanggung jawab, karena menjadi kepala rumah tangga yang akan memimpin saya dan anak-anak saya. Sekarang lagi terjalin hubungan dengan siapa? Saya, ya. Kartika. Ya. Jangan takut dia ngomong. Kartika jawab aja, kenapa sih? Jawab aja. Oh, sekarang ya jujur kalau ini dibilang juga cuma kita bertiga doang, gak ada yang tahu. Kalau kita ngobrol di ruang tamu. Tadu, Oh, ini nggak tayang ya? Lihat tetangga kita duduk-duduk di dekat gunung. Lu nggak masuk angin dong di situ. Sini. Lihat dong, nih sini. Coba, kita ke taman dikit. Seger banget loh, udaranya dingin tuh. Iya bener. Kenapa kedinginan sih? Coba lihat tuh. Kita aja sekarang view-nya aja udah ada pegunungan, udah ada lembah. Keren loh. Iya bener, bagus. Hati-hati ya. Besok kalau di situ pakai mantel, okay, ingat. Oke, jaket. Mohon maaf nih, Bu. Mohon maaf banget. Rumahnya kita pinjam buat set kita tadi. Lu enggak tahu kalau mereka-mereka itu siapa? Siapa? Bocah-bocah gunung. Ada meeting. Pada bangun semua ya, dua bocah gimana? Iya, tapi kamera enggak ngambil. Apaan sih? Iya. Kita bahas dulu. Iya, kita bahas gitu. Kameranya enggak ngambil. Kamu jadi enggak lucu. Aja, orang di rumah enggak tahu deh. Iya, kamu di sini ya. Biar aku tuh bisa lihat muka kamu bahaya. Ayo udah lebih bahaya lagi sini aja. Gimana sih? Ini perempuan bahaya deh. Iya, bener. Gunungnya enggak diambil nih kameranya. Udah lupa orang, udah lupa satu segmen ngomongin gunung, percuma enggak di center, udah. Enggak di center. Iya, jangan ngomongin tadi. Ibu tuh di situ kayak penjaga pohon jeruk. Mak, gue juga kedinginan di situ. Gak usah, ntar gak di center juga. Gak usah. Capcus. Matthew. Gue gak ngomong, Ude. Ayo sini aja, Ibak. I wanna ask you something. Yes. Yeah. Matthew. Matthew is my boyfriend. Oh, still your boyfriend? Oh my God. Iya, tapi kalau buat aku, ya buat bahasa kita mungkin pacar gitu. Tapi kalau buat aku sama Matthew ya komitnya adalah menjalani hubungan yang sehat, support sama lain. Happy aja gitu. Cuma dia pacaran atau aja. Enggak, lu jangan belibet-libet. Pacaran atau enggak. My boyfriend, dia enggak ngerti English boyfriend, ya. Boyfriend, you know boyfriend. Iya, kalau gue boyfriend mah pacaran. Kalau gue. Berarti iya pacaran. Iya, dibilang orang yang deket sekarang iya. Lu kalau boyfriend apa? Boyfriend, sayang udah enggak punya. Jangan disebut lah. Enggak, kalau boyfriend. Enggak ngomong gitu. Enggak maksudnya gitu. Ibu mau pindah, mau ngomong sesuatu. Pindah kesini lagi. Enggak, udah emang dia tempatnya udah di sini paling enak. Oke, jadi spill your boyfriend. Iya. Terus kemarin priwet di Italia bener sama dia? Enggak priwet. Jadi kalau seandainya gini, orang kan jalan-jalan liburan foto. Nah, mungkin kebetulan kayak aku pakai dress atau. Ya ngapain lu pakai dress segala? Iya kan foto, Pak. Ya namanya kita excited liburan gitu, kayak memanfaatkan momen yang ada gitu. Belum tentu balik ke tapi ke negara yang sebelahnya juga jadi kayak priwet. Pakai jas gitu, ngapain sih? Sebelahnya juga pakai jas di batu-batu kali gitu. Ini foto yang mana? Ada foto yang kayak prosotan di batu-batu gitu yang begini gayanya, gue tahu tuh. Ade, lakinya. Lah, itu bukannya lu sendiri ya? Iya ya. Diedit perasaan udah. Sendiri-sendiri kan fotonya sendiri-sendiri. Ada foto cowok sebelah. Oh iya, benar. Cowok sebelah juga.
Aduh banyak banget lagi. Iya maksudnya intinya ya kalau buat aku tuh. Enggak, bikin bingung soal ibu. Enggak, soalnya kalau buat aku pribadi ya tadi buku. Kamu masih bete sama gunung. Kenapa sih? Emang gue antar ke gunungnya? Ya, gak usah lanjut dulu. Oh iya udah. Udah, ntar gunungnya kita bahas lagi. Siapin kedinginannya, actingnya ya. Terus Bo, jadi sebenarnya kemarin ke Italia itu, lu foto priwetnya sendiri atau berdua? Karena ada cowok sebelah yang juga kayak priwet pakai jas, maksud gue tuh gitu. Ya. Terus ada yang megang tangan gini nih, iya. Tapi badannya Kartika doang. Terus tangan Kartika dipegang sama oh, orang. Oh itu mah gitu. Pakai tong sisi yang gambar tangan. Ada. Jadi tong sisi gini, selalu lagi megang gitu. Kasian ya. Maaf. Coba kamera, mana kamera? Kenapa? Saya lambai tangan udah gak kuat. Oke, okay, yang ini apa, sudah direstui sama orang tua atau belum? Gak pernah ngomong ke arah yang lebih serius, belum ke arah yang... Tapi ke Italia lu baru nyokap lu kan? Iya. Ketemu dong sama Matthew di sana? Ketemu. Sama keluarga Matthew juga ketemu dong? Itu cara nanyanya, berarti bener sama Matthew kan, di sana. Kan kalau gue nanya bukan keluarga sama Matthew, keluarga Matthew. Iya. Keceplosan lu. Oke, terus sama keluarga Matthew lu ketemu? Ketemu, cuma kan... ketemu dua keluarga mau ngapain lagi ya, Wak? Sekali, itu nih, kalau anak Depok sama anak... kota beda, nggak bercanda aja. Maksudnya kalau orang kan kalau ketemu dua keluarga tuh kayak apa gitu. Nah kalau buat aku pribadi ya maksudnya ya aku emang pergi dengan keluarga aku ketika bisa ngobrol ya ngobrol gitu. Kalian di sana numpang rumahnya Matthew? Enggak lah Bu, emang nggak punya duit kita. Lo kali kita mau deketannya sama keluarganya jadinya numpang di rumah Matthew. Nah yaudah ngobrol sama anaknya susah. Saatnya topong. Halo. Assalamualaikum Bu Bos. Waalaikumsalam. Waduh. Ini pembuka kunci nih. Nah, apa kabar? Sehat Tante? Kabar baik ya Pak. Selamat, katanya mau dapat mantu lagi dari kampus. Mantu lagi, belum kasih. Belum pernah. Tante yang ini yang bule oke enggak Tante? Mama mau ngobrol. Oh yang bule ya? Iya. Tante baru ketemu sekali. Oke enggak Tante menurut Tante? Untuk sementara oke lah. Oke lah. Untuk sementara. Tante, yang sebelum-sebelumnya kok banyak yang gak disetuju sama Tante, ketat banget ya persyaratannya. Ya dong Irfan, kita kan harus cari suami bukan untuk sesaat ya. Iya. Ya, cari suami untuk seumur hidup ya. Kalau bisa untuk Kateria Kartika. Dapat Mama. Mama baik. Nasihatnya bagus, tapi mohon maaf teman saya ada yang tersinggung, Ma. Mama. Ya, ayo. Nasihatnya Mama. Bagus ya. Nasihatnya bagus, cuman tersinggung. Yang salah bukan Mama. Iya. Kameranya gak penyorotnya ke gue pas banget posisinya. Pindahin aja. Ya, lu gak salah. Mendingan nyorot ke gunung. Iya. Gunung lagi. Gini gue. Enak, Mama. Ya, Ipan. Yang sebelumnya sama kita satu-satu ya. Amanda ya. Perdana katanya putus gara-gara Mama nggak setuju, bener? Nggak ngomong gitu. Tadi lu bilang? Aduh. Diam. Ma. Ya. Jadi pada dasarnya banyakkan Mama nggak setuju, termasuk Ricky Perdana juga putus karena Mama nggak setuju katanya. Iya. Nggak ngomong awal gitu ya. Nih acara adu domba pada ada aja sih. Adu domba. Gimana Ma? Enggak lah, kan Mama kan enggak ngerasa. Yang ngerasain pacaran kan sama Ricky, sama yang lain kan Kartika. Iya. Kan yang merasain enak kan tidaknya Kartika. Itu, enaknya enak lu enak enggak? Bahagia tidaknya. Iya saya. Ma, di sini mah kalimat harus hati-hati, Ma. Mereka mah pikiran kotor. So cantik. Kalau Erik. Kalau Erik, Mama rasa cukup untuk berteman baik aja ya. Kenapa? Termasuk kriteria Mama enggak Erik sebenarnya, Ma? Tepok jidat. Belum. Ini mau kawin mamanya, Pak. Sih? Namanya orang tua mah kasih nasihat benar. Ampun Tante. Ya, Erik jadi orang tua kan lebih besar pilihnya. Iya, kan Ayu pengalaman, Ma. Sabar dong. Okay. Emang sensitif ya kalau ngomongin kawin, maaf ya. Enggak, lu enggak salah. Jadi Erik jadi teman saja. Stephen. Kalau Stephen emang itu kan yang dulu, udah lama banget itu teman juga dia. Matthew lagi gencar-gencarnya. Matthew juga baru kenal Kartikanya. Udah lama, Mama nggak tahu. Ya kita
kita doain aja deh Kartika, semoga aja dapat yang terbaik kalau kita ditawarin ya. Mah, dari semua mantan-mantannya Kartika, mana yang agak memenuhi kriteria? Kriteria. Gak ada, gak ada. Udah mah gak usah dijawab, biar aku yang jawab. Gak ada ya, Mah? Termasuk adalah itu. Sih, kalau untuk Ricky Perdana ada, Mama suka. Karena dia kalau... Karena dia bagus, ya. Oke. Terus, Ricky Perdana ya, kalau Ricky kan sosial, dia sholatnya gak pernah tinggal. Kalau orang yang tahu sholat kan gak mungkin dia berupa yang aneh-aneh, ya kan? Nyata. Oke, oh, jadi itu ya Maya. Ricky Perdana dapat poin. Centreng. Okay. Satu poin. Oke. Okay. Ricky Perdana saja Maya yang kira-kira masuk kriteria. Ya, untuk saat sekarang yang pacarnya cuma itu aja. Oh. Oh, pacarnya jadi putus balik lagi ke mantan, putus balik lagi ke mantan gitu ya Maya. Mama, tapi Mama. Mama, tapi ya, Mama berniat gak buat jodohin Kartika? Gimana Mama mau jodohin ya? Kartika itu orangnya keras, gak bisa kita jodohin. Oh keras, kuat tuh kan lu. Oke, oke, oke. Kalau gak jodohin gini aja, kriteria dari Mama tuh calon mantu buat Kartika itu seperti apa? Satu? Ya, kalau yang pertama yang seiman. Seiman. Centreng. Yang penuh rasa tanggung jawab terhadap Kartika. Dan bisa menerima Arjuna dengan tulus. Karena Kartika sekarang kan udah punya Arjuna. Iya. Iya. Ya itu kriterianya untuk Mama dan selalu sayang sama keluarga. Oke, oke. Jadi nomor satu agama ya, Maya? Otomatis pertama agama. Good. Terima kasih banyak, Mama. Mama, makasih ya, Maya. Mama, makasih, Maya. Sehat-sehat ya. Selamat, Mama. Love you.